Kan? Ha, sama juga orang tua kita dulu, tutup nenek dululah. Ha, kalau dia pergi kat satu tempat yang tak ada orang, ha, dia akan minta izin tutup nenek dulu, jin dulu. Kan? Ha. Tak tahulah dia cakap macam mana. Saya dulu pun dengan arwah atuk saya, bila pergi, kita orang pergi cari lokan kat Nipah. Dia kata, kau nak masuk kawasan ni, kau bagi salam dulu. Ha, bagi salam tu okey lah. Ha, dia kata minta izin. Ha, atuk minta izin. Cucu nak cari rezeki. Ha, kau cakap macam tu. Orang tua kita kan tak mengaji. Ya tak? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keuzuran kerana kejahilannya. Mudah-mudahan lah. Ya? Ha, nampak? Tapi zaman kita kecil lah. Zaman kita sekolah rendah. Jadi benda tu ada. Ha. Dan amat menyedihkan sekali sebahagian pendakwah kita membenarkannya. Dia kata itu satu benda yang bagus. Pasal dunia ni juga dihuni oleh jin. Ha, jadi kita minta dia beralih lah bagi jalan kat kita. Pasal tu tempat duduk dia tu. Kita nak lalu, kita nak buat kerja kat situ. Bagi saya dia tidak mendapati Islam sama sekali. Dan Islam melarang perkara seumpama itu. Kerana Nabi SAW telah mengajar kepada kita. Bila kita masuk satu tempat yang tidak ada penghuninya. Kan? Ha. Antaranya kita bacalah doa syara. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Boleh baca bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi sya'un fil ardi wa la fis sama'. Dan tak perlu minta izin. Dan perbuatan sedemikian sebenarnya daripada jahiliyah. Daripada perbuatan jahiliyah. Ha. Tak percaya buka surah Al-Jin. Tengok sebab nuzul dia kenapa. Ha. Antara sebab nuzul diturunkan surah Al-Jin. Satu surah yang lengkap tentang jin. Nama pun suratul jin. Pasal apa? Ha, kerana kepercayaan orang Arab jahiliah, selain daripada dia menyembah berhala yang banyak, yang dia kata gods of god, gods of the god, ha, tuhan-tuhan daripada Tuhan yang satu. Saya dah hurai pada tuan-tuan dulu. Ha, dia juga mempercayai akan jin. Di mana kata Ibn Abbas, ha, antara sebab turun surah ini ialah kerana orang Arab bila dia nak pergi ke suatu tempat, di lembah, di sungai dan seumpamanya, dia akan minta daripada jin di tempat itu supaya memeliharanya. Ha. Supaya tidak memudaratkannya. Ha. Supaya tidak mengapa-apakannya. Dia ada kepercayaan macam itu. Ha. Sedangkan kita tidak. Dunia adalah untuk manusia. Manusia adalah khalifah kepada dunia. Ha. Tak perlu nak minta izin jin dan seumpamanya. Kalau dia duduk pun dia punya pasal. Dia bukan duduk zahir macam kita macam ni. Kita tahu, kita tak tahu. Dan Islam tidak pernah mengajarkan sedemikian. Once kita kata macam tu, takut-takut tertaluk kepada apa yang dilakukan oleh jahiliyah. Dan sebab, musabab kenapa diturunkan surah Al-Jin. Ha. Ya sahib hazal wadi, a'uzubinka min syarri hazal wadi. Itu antara lafaz yang mereka gunakan. Wahai penjaga lembah ini, ha, lindungilah kami daripada kejahatan lembah ini. Yang lebih kurang tu minta izin dia. Jangan kacau kita. Ha, jadi bagi saya tidak tepat sama sekali. Tak perlu sama sekali. Kan? Ha. Tak perlu nak minta izin apa gitu ini. Pasal ha, dunia ni kita khalifah dia. Kan? Ha. Ha. Dan kalau kita nak buat kerja situ pun tak bermakna kita mengganggu dia sebenarnya. Ha, itu pengamal-pengamal jin, apa nama dia panggil apa? Ha, yang makhluk-makhluk halu punya pekerja itulah. Kan? Ha. Kata kalau kita pergi tempat dia, kita kacau dia, dia boleh kacau kita balik. Ha, kan? Ha, itu yang Nabi ajar tu. Kan? Ha. Man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu hatta hatta yartahil min tilk zalikal manzil. Ha? Ha, dalam hadis Muslim pada Khawlah bintu Hakim, kata Nabi, siapa-siapa yang berhenti di satu tempat kemudian dia kata a'udzubillah, a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dia tidak akan dimudaratkan oleh apa-apa pun sehingga dia beredar daripada tempat itu. Ha, sama je. Okay, gunalah. Ha. Doa itu. Baru nak minta izin dia. Ya. Ha. Ha. Jin tak berkuasa sama sekali. Kalau jin berkuasa, tuan-tuan, manusia tak ada hak hidup. Mati belakang, sakit belakang. Nak pergi masjid pun tak boleh. Ha? Ha. Jangan ada kepercayaan yang karut-marut berkaitan dengan jin. Dan jangan terbawa-bawa dengan orang-orang psyche yang banyak cakap tentang jin, menulis tentang jin, yang mana mereka hanya based on experience. Itu pun kita tak tahu sejauh mana kebenarannya. Dia pun sikoh ke? Ha? Kita tahu dia sikoh. Kita pun tak tahu.
Dia ada, ada tokoh tambah daripada dia sendiri. Benda tuan-tuan yang sejengkal, orang boleh jadi sehasta kalau dia tidak ada nilai amanah yang tinggi dalam diri. Especially experience-experience umpama ini tidak pernah dimuktabarkan oleh syarak sama sekali. Boleh kita baca, boleh kita dengar, boleh kita kongsikan, tapi jangan sesekali mempercayai. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, walaupun dia sebut tentang al-jin, dan ada surah yang lengkap pasal surah al-jin, Allah Ta'ala tidak menyebut tentang hakikat jin. Dia sudut fizikalnya, dia sudut tata cara hidupnya, tidak. Mereka hanya dia sudut ketauhidan dan peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah Allah Ta'ala memerintahkannya supaya menyembah Allah, tidak mensyirikkannya. Kan? Mendengar Quran dibaca, benda-benda seumpama itu. Tak ada